Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tip. Udah satu lagi mulu bang dari kemarin. Ya, satu lagi hari ini. Satu lagi tip untuk kita kencang lari kita jadi YouTuber ini. Salah satunya adalah yang seperti dibilang di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa itu? Perkuat silaturahim sesama YouTuber. Jangan sok sendiri. Ntar lo kalau mati nguburin sendiri ya. Jadi perkuat sesama sesama YouTuber, kita saling perkuat lah. Barangkali bagi-bagi informasi yang udah tahu duluan, informasi yang belum tahu, kemudian juga yang udah tahu duluan kasih tahu yang belum tahu. Walaupun kita beda jauh-jauh tempatnya, kita perkuat silaturahim sesama YouTuber. Kita manfaatin itu apa namanya tuh, komunitas. Kita bagi-bagi video, saling kirim. Kita bagi kawan kita akan video nih, supaya nanti taring terkait lah. Ini kita apa namanya, rekomendasi kita. Ini kan Insan Tutor selalu bilang apa namanya itu, untuk saling kunjung, saling berbagi. Cuma caranya ini, hati-hati ini caranya nih kan. Kita udah tahu semualah 131 rumusnya, dan juga pul durasi kita bagi. Yang penting intinya perkuat silaturahim antara kita ini. Mudah-mudahan kan bisa saling menjaga, bisa saling naikin jam tayang juga. Yang belum monetisasi bisa kencang monetisasinya, bisa cepat. Kalau YouTuber mau menang sendiri, saya liatin tuh ada berapa orang kan dia upload, saya kunjung sekali, dua kali, tiga kali nggak kunjung-kunjung ke saya kunjung lagi, sampai hari ini gak kunjung-kunjung. Udah biarin lah itu mah, rencana saya menghapus kan, tapi Insan Tutor bilang jangan dihapus, biarin aja, dia bilang udah entahlah. Makanya kan kita perkuat silaturahim sama kita. Saya lihat ini udah banyak nih yang memperkuat silaturahim, datang sesama kita walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa kan, yang penting datang. Jangan kita dikunjung, nggak ngunjung, akibatnya ya orang jadi males, akibatnya channel kita jadi sepi gara-gara itu kan. Kita selain ngoplos itu lama loh hasilnya, nggak hari ini dioplos ntar sore naik, nggak kayak gitu. Itu aja jam tayang aja baru kelihatan 48 jam baru kelihatan, itu paling cepat itu. Belum lagi apa namanya terkait itu menurut siapa ya, Esa Tantuy, abang ini, beliau bilang kan itu lama loh, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, bahasa beliau itu lama, itu sampai lama tuh, sampai nggak cukup setahun ya, 2 tahun 3 tahun juga itu harus. Saya ada satu kawan yang dia itu selalu istiqomah. Memang dia suka channel itu, dia tonton terus. Begitu dia bikin yang setema, langsung punya dia diserbu semua orang. Kenapa? Karena udah terkait rekomendasinya ke situ. YouTube udah suka rekomendasinya, jadi enak. Jadi YouTuber itu nggak kayak Roro Jonggrang, simsalabim langsung jadi, nggak kayak begitu. Karena kita bukan orang terkenal, karena kita bukan artis, karena kita bukan public figure, kita orang biasa aja. Jangankan orang se-Indonesia, Pak RT aja kadang-kadang nggak kenal sama kita. Siapa ini ya? Lorong mana ini? RT belah mana? Padahal RT dia juga. Nah itu kita perkuat silaturahim. Astagfirullahaladzim.